Hey yo, kembali lagi di channel Ruang Baya. Kali ini gue akan memainkan kembali game Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ya teman-teman. Mana kemarin gue sudah mengulang 2 chapter. Sekarang gue bakal coba chapter yang ketiganya ya teman-teman. Dimana kemarin kita menggunakan Mikasa Ackerman, hari ini gue mau coba untuk menggunakan si Levi ya. Oke sebentar, kenapa ininya tidak aktif? Tadi aktif perasaan. Cabut ulang stick gua tadi tidak masuk ya, sekarang udah bisa. Gua bakal pakai Levi. Kalau bisa sih gua bakal coba setiap karakter ya nantinya. Jadi kebagian semua ya teman-teman. Nah ini dia Levi Ackerman. Kita langsung aja ya, mungkin nanti upgrade senjatanya belakangan ya. Oh enggak, ini survey mission. Salah, sini ya. Ya, gua mau revisi ya. Nah, ini udah dapat nilai A ya. Semoga gua bisa kali ini mendapatkan nilai S ya teman-teman. Semoga aja. Ya, gue berharap sih nggak di bawah nilai A ya. Karena revisi itu biasanya adalah memperbaiki ya nilai-nilai yang kurang baik. Oke, scan terlebih dahulu ya. はっ。 今日なんだ。明日から内地に行けた。つうのに。赤間、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。私の腕では足手まといになります。おい、ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。 悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。 なあ、アルミ。 これはいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前には、この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。 数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。状況は？ Oke, gue bakal bantu kalian semua ya, para junior.
ada tanda tanya, tanda tanya, tanda seru ini. Armin, come on. Join dengan Armin. Oke. Come on. Ayo Aaron, kamu juga ikut dengan gua. Ikut dengan si Levi. Yuhu. Oh, ada smoke signal. Terdeteksi. Kita langsung ke tanda serunya ya. Wow. Levi benar-benar sangat kuat sekali nih. Lebih kuat dari Mikasa ya. Pengendalian mesinnya juga sudah sangat mahir sekali dia. Oke, tidak ada materialnya ya. Nice. Sekali tebas ya teman-teman. Oke, gua minta supply teman-teman. Arigato. Oke, ini dia, ada apa ini? Gak ada materialnya? Oke. Bisa langsung gua serang kalau kayak gini. Nice. Ya. Oh, benar nggak? Kena nggak? Kena ya? Oke, nice. Langsung mati ya. Nah, ini ada materialnya. Oke, di kakinya. Nice. Sekarang tinggal lehernya ya. Kita incar. Dari belakang. Lihat. Widih. Levi. Nebasnya sambil muter ya. Udah pro banget dia. Mainin mesin gearnya itu udah pro banget. Tuh lihat, wow, wah gila. Kita lebih cepat ya saat mengalahkan raksasa menggunakan karakter Levi. Oke. Gue bakal ambil supply-nya ya. Sebelum daripada itu gue bakal selamatin dulu ya mereka yang kesulitan. Hey, ini ya yang membuat kesulitan regu-regu gue. Mamam nih, mamam. Oke. Oke, mission sukses. Di mana dia? Masih ada tanda seru. Nice sekali. Tidak ada. Oke. Mamam tuh ya. Oh ini nih. Kita belum kesini. Hai. Ada apa ini? Tapi tidak ada musuh. Oke, ini Titan besarnya. Enggak, kecil ini. Udah ya, enggak ada materialnya. Kita langsung habisi saja. Oh, dead. No. No. Gua harus cepat. Oh, beberapa orang mati. Tidak. Oh shit. Gue langsung ke tanda seru ya. Mamam tuh ya. Oke. Gua akan langsung ke tanda serunya ya. Sebentar, tunggu sebentar, sabar. Ini dia. Mana-mana. Oh ini. Woi, lepaskan. Mam tuh ya. Oke. Kita akan pasang gas lagi.
dan juga pedang. Pedang masih lumayan ya. Oke, kita akan hampiri lagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ah, oh, nice. Ini nggak ada material. Oke, kita kejar saja. Nice. Hahaha. Oh, ini dia tanda serunya, teman-teman. Oh, ini nih. Nih. Nice sekali. Ya, seperti itu. Nice. Signal di sini kah? Oh, enggak, di sono. Oke, gua bakal meluncurkan sound granato. Oh, enggak perlu ya. Kita hanya ambil saja. Ini ada satu raksasa yang tersisa. Kita berikan sebuah pelajaran untuk mereka. Kenapa kau berani-beraninya ya menembus dinding yang sudah dibuat sebesar ini? Kupikir nyawa manusia itu apa? Oh shit. Oh, ini nih. Mamam nih. Bentar, materialnya. Woi, kok udah mati sih? Kok belum ngambil materialnya loh? Gila, ini si Levi ini benar-benar terlalu kuat ya teman-teman. Gue menyelesaikan misi kali ini dengan begitu cepat ya menggunakan si Levi. Wow, benar-benar. Gue udah bilang berapa kali ya, Levi ini benar-benar karakter terkuat ya. Ya. Kena dia. Oh shit. Thomas. Si Thomas. Ditelan ya, gila. Gak kayak ini ya. Udah kayak makan apa gitu, tinggal telan gitu, nggak dikunyah sama sekali. Oh shit. Aaron. Wah, gila, dibantai semua teman-teman. Regunya si Aaron ya. Di sini Levi cuma sekedar membantu regunya Aaron ya. Jadi di balik keberhasilannya si Aaron, ternyata sebenarnya ada si Levi Ackerman yang membantu mereka semua ya. Armin, kenapa lu diem aja, woi? Setahu gua kalau di animenya ya, si Aaron ini kakinya buntung ya teman-teman. Tapi dia masih berusaha menyelamatkan si Armin. Dia mengorbankan hidupnya demi si Armin. Oke, Aaron dimakan ya teman-teman. Inilah akibatnya kalau
Gak ada Mikasa ya. Gak ada yang bisa lindungi Eren. Coba kalau Mikasa ikut regunya si Eren, mungkin gak akan ada kejadian seperti ini ya. Gak ada perubahan teman-teman. Revisian kali ini gagal ya. Kita tetap cuma mendapatkan nilai A, gak bisa nilai S ya teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kita udah berusaha. Mungkin karena ada beberapa kesalahan ya. Banyak sekali regu kita yang mati. Oke. Ini sih menurut gue gamenya tentang bagaimana respon kita cepat ya dalam menolong partner kita, regu-regu kita. Oke. Dan cara mengalahkan titannya dengan cepat dan baik. Oke, gua mulai paham ya. Kita sudah mendapatkan semua materialnya juga di sini. Bisa dilihat. Yes, kita sudah berhasil mendapatkan material. Material ini berguna nantinya untuk upgrade beberapa senjata, bukan beberapa, mungkin semua senjata ya. Dan peralatan lainnya. Oke. Gua akhiri terlebih dahulu permainan kita hari ini. Oke. Dimana? Kenapa gua sebentar sekali memainkan game ini ya, teman-teman? Karena mungkin waktu gua juga terbatas. Jadi gua bakal lanjutin game ini di hari berikutnya. Mungkin bisa kapan aja ya gue lanjutin game ini. Karena gue gak terfokus ke satu game aja. Gue juga memainkan game yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan video baru dari Ruang Bayang. Ayo dukung channel ini karena dukungan kalian berarti. Yang akan membuat channel ini menjadi lebih baik lagi. See you next time. Bye bye.